Halo guys, selamat datang di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Homefront. Film ini menceritakan tentang seorang mantan agen DEA dan putrinya yang diteror oleh geng narkoba. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Cerita diawali dengan aksi penggerebekan di sebuah bar, di mana bar tersebut merupakan tempat produksi banyak narkoba, dan pengelolanya adalah geng motor berbahaya yang dikenal dengan nama Outcast. Geng ini dipimpin oleh seorang pria bernama Danny Turi, dan juga putranya yang bernama Jojo Turi ikut mendampinginya. Di sana juga ada rekan mereka, dan sekaligus orang kepercayaannya Danny yang bernama MC Dalton. Fakta yang sebenarnya, Dalton adalah seorang agen khusus yang sedang menyamar, dan identitas aslinya bernama Phil Broker. Ketika saatnya tiba, semua polisi yang ada di luar langsung melancarkan aksinya dengan mengepung tempat tersebut, dan terjadilah baku tembak. Kemudian Danny dan Jojo berhasil kabur dengan mengendarai mobil. Lalu broker yang penyamarannya sudah terbongkar langsung mengejar mereka. Setelah broker menghentikan mobil yang dikendarai Danny, broker pun langsung mengamankan Danny. Sementara Jojo yang menunjukkan tanda-tanda perlawanan langsung ditembak mati oleh para polisi. Melihat putranya mati seperti itu, Danny menjadi sangat murka dan bersumpah akan membalas semua perbuatan broker suatu saat nanti. Setelah itu, broker merasa begitu kesal dengan apa yang sudah menimpa Jojo, karena selama penyamarannya, broker sudah menganggap Jojo sebagai temannya sendiri. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya tersebut. Singkat cerita, 2 tahun telah berlalu. Di suatu sekolah, kita diperlihatkan dengan seorang anak perempuan yang bernama Maddie, dan dia adalah anak satu-satunya dari broker. Lalu muncul anak laki-laki besar bernama Teddy Klum yang langsung mengganggunya. Setelah diperingatkan oleh Medi 2 kali, tanpa diduga Medi langsung memukulnya hingga Teddy tersungkur. Di sisi lain, broker sedang memperbaiki tangga di rumahnya bersama dengan temannya yang bernama Tido. Singkat ceritanya, broker baru-baru ini pindah ke kota kecil yang bernama Rayville karena di sini suasananya begitu damai. Tidak lama kemudian, pihak sekolah menghubunginya dan memberitahu telah terjadi sesuatu masalah dengan putrinya. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan orang tuanya Teddy. Mereka berdua bernama Casey Bodine dan Jimmy Klum. Di sini, mereka sempat adu mulut dengan broker. Terlihat Casey tampak sangat murka karena tak terima anaknya sudah dipukuli oleh Maddie. Kemudian broker menemui Maddie yang sedang berada di ruang kelas. Di situ ada seorang wanita yang bernama Susan Hatch sedang menemani Maddie karena wanita ini merupakan ahli psikolog di sekolah tersebut dan dia menceritakan semuanya kepada broker. Akan tetapi broker tidak memarahi Maddie. Dia tahu bahwa putrinya itu tidak bersalah sama sekali dan hanya mencoba untuk membela diri. Broker juga menceritakan kepada Susan bahwa ibunya Maddie sudah meninggal sekitar 1 tahun yang lalu karena menderita penyakit. Saat tiba di parkiran mobil, Casey yang masih tidak terima lagi-lagi mengacaukan keadaan. Kemudian dia menyuruh suaminya untuk memberinya pelajaran.
Di situ juga ada seorang sheriff yang bernama Kate menyaksikan dan tidak menanggapinya dengan serius. Akan tetapi, tindakan Broker cukup berlebihan sehingga memancing perhatian guru-guru yang ada di sana. Casey memiliki emosi yang labil dan tidak terkontrol sampai suaminya sendiri tidak berani menghadapinya. Sebelumnya, Casey pernah berulah di sekolah tersebut dengan mengancam kepala sekolah. Itulah kenapa ada seorang sheriff yang datang untuk menenangkannya. Di lain tempat, ketika ada sekelompok remaja yang sedang pesta narkoba, lalu mereka didatangi oleh seorang pria dengan membawa pemukul bola baseball. Pria itu bernama Gator Bodine. Dia adalah seorang bandar narkoba di daerah tersebut dan juga sekaligus saudara dari Casey Bodine. Tanpa disangka, Gator langsung memukul kaki salah satu dari mereka hingga menjerit kesakitan dibuatnya. Di situ Gator terlihat sangat marah ketika ada sekelompok pemuda memakai narkoba dan mengoplos minuman keras di daerah kekuasaannya. Sepulangnya dari sana, Gator bertemu Casey yang sudah menunggunya. Casey sengaja datang untuk bertemu dengan maksud meminta Gator agar mau mengancam dan menakut-nakuti Broker supaya bisa memberinya pelajaran. Selain itu juga, dia meminta sebuah obat untuk mengatasi sakit perutnya. Sepertinya obat tersebut adalah narkoba, hasil racikannya sendiri, dan Casey sudah kecanduan mengkonsumsi obat terlarang tersebut. Oleh karena itulah kenapa emosinya menjadi sangat labil. Keesokan harinya, saat mengantar Maddie ke sekolah, Broker bertemu dengan Susan kembali. Rencananya dia ingin mengadakan pesta ulang tahun putrinya bersama dengan teman-teman sekolahnya. Untuk itu, dia meminta bantuan Susan untuk menangani hal tersebut. Susan juga memberitahu kepada Broker bersangkutan dengan kejadian kemarin. Susan mengatakan kalau orang-orang di sekitar sini suka membicarakan hal-hal yang tidak penting, termasuk kejadian kemarin yang menyebar dengan cepat. Jadi sebaiknya Broker harus segera menyelesaikan masalah ini. Setelah itu, Broker mendatangi Jimmy Clem ke tempat kerjanya. Broker mendatanginya dengan maksud untuk meminta maaf atas perihal kejadian kemarin. Walaupun Clem sudah dibantingnya dengan cukup keras, tetapi di hati kecilnya masih bersedia untuk memaafkannya. Setelah itu, Broker bergegas pergi dan dia berhenti di tempat pengisian bahan bakar untuk mengisi bensin pada mobilnya. Kemudian, datang dua orang pria yang merupakan anak buahnya Gator. Di lain sisi, di sebuah ruangan, Gator yang sedang sibuk meracik narkoba ditelepon oleh anak buahnya tadi. Seketika itu emosinya langsung memuncak karena mereka berdua gagal memberikan pelajaran kepada Broker. Oleh karena itu, Gator memutuskan untuk mengurus masalah ini seorang diri. Kembali ke Broker yang sedang dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba dia diberi kode oleh Sheriff Kate agar segera menepikan mobilnya. Kate mendapatkan laporan bahwa Broker menghajar dua orang di tempat pengisian bahan bakar tadi. Walaupun tidak ada yang menuntutnya, Kate memperingatkannya untuk tidak membuat kekacauan kembali. You've got my attention, son. Get that hamburger. Sesampainya di rumah, mereka berdua berbincang-bincang sambil berkuda di pekarangan rumah. Tanpa mereka sadari, Gator datang ke rumah mereka. Kemudian Gator menyusup ke dalam rumah. Di dalam rumah itu, dia melihat-lihat isi dalam rumahnya Broker.
hingga dia masuk ke sebuah ruangan dan mendapati berkas pribadi Broker sewaktu masih menjadi polisi dulu. Dan juga dia mengambil kucing hitam peliharaannya Medi. Malam harinya, Medi mencari kucingnya yang hilang dan juga boneka kelincinya. Karena itu membuatnya kesulitan untuk tidur. Malam pun semakin larut, maka Brokerlah yang akan mencarinya di luar. Dia mendapati ban mobilnya sudah bocor. Tidak hanya itu, dia menemukan kepala boneka kelincinya Medi menancap di sebuah batang pohon. Di sisi lain, Gator di rumahnya sedang mengecek data pribadinya Broker. Dan dia sedikit terkejut ketika mengetahui sebuah fakta bahwa Broker pernah menyamar sebagai anggota geng motor Outcast. Dia lalu teringat bahwa Brokerlah yang membuat Jojo Turi, anak dari Danny Turi, ketua gangster tersebut terbunuh pada malam itu. Setelah itu, dia menelpon teman wanitanya yang bernama Cheryl Mott untuk datang ke tempatnya besok pagi. Dan sepertinya dia ingin merencanakan sesuatu. Keesokan paginya, Cheryl tiba ke tempat Gator. Gator pun memiliki sebuah rencana untuk menyerahkan Broker kepada Danny, karena dia tahu bahwa Danny masih memiliki dendam pribadi kepada Broker. Sebagai gantinya, dia ingin menjalin hubungan bisnis dengannya sebagai jalan untuk memperluas pemasaran narkoba hasil produksinya sendiri. Oleh karena itu, dia menyerahkan Broker sebagai hadiah untuk ditukarkan. Gator mengatakan hal yang pertama akan dilakukan adalah Cheryl harus menemui pengacaranya Danny terlebih dahulu. Lalu Gator menyerahkan semua data pribadi milik Broker kepada Cheryl. Walau sempat tidak setuju, tapi demi kesejahteraan bersama, Cheryl terpaksa melakukannya. Di sisi lain, Broker kembali datang ke tempat kerjanya Klom. Broker menanyakan mengenai kejadian tadi malam kepada Klom, yang mana hal tersebut tidak diketahui oleh Klom sama sekali. Sesampainya di rumah, Broker memberikan boneka kelinci yang baru untuk Medi dengan harapan Medi bisa tidur dengan nyenyak kembali. Malam harinya, Cheryl menemui pengacara Danny. Lalu Cheryl langsung menyerahkan berkas tersebut kepadanya. Tidak lama kemudian, pengacara itu langsung datang ke penjara, tempat di mana Danny ditahan. Dan kita bisa melihat sosok Danny yang tampak tidak bergairah dan juga tidak bersemangat. Tapi kemudian langsung bersemangat kembali setelah melihat foto-fotonya Broker. Lalu Danny meminta pengacara itu untuk segera menghabisi pengkhianat tersebut. Keesokan paginya, Broker mengantar Medi ke sekolah. Lalu mereka berdua bertemu dengan Casey dan juga Teddy. Sebagai permintaan maaf, Medi mengundang Teddy untuk menghadiri acara ulang tahunnya yang akan diadakan di rumahnya. Broker pun turut meminta maaf kepada Casey dan dia mengajaknya untuk berdamai. Setelah itu, Broker di rumahnya sedang berbincang-bincang dengan Tido sembari menurunkan papan. Tido mengatakan mengenai Jimmy Klum yang Broker hajar saat di sekolah dan kejadian teror pada malam itu. Tido memberitahu kalau pelakunya bukanlah Jimmy Klum karena dia tahu Jimmy Klum adalah tipe orang yang pengecut. Dan kemungkinan pelakunya adalah saudara dari istrinya yang tidak lain adalah Gator. Tido juga mengatakan kalau Gator tinggal di pinggiran sungai Reville. Orang-orang juga mengatakan kalau dia memproduksi banyak narkoba. Dan yang mengejutkan adalah ternyata Sheriff Kate dan Gator sudah lama bekerja sama. Di mana hal ini Gator adalah seorang informan bagi Kate. Oleh karena itu, Kate tidak begitu peduli dengan apa yang sudah Gator lakukan. Maka dari itu, Tido memperingatkan Broker untuk tidak macam-macam dengan orang seperti Gator. Hari pun berganti ketika pesta ulang tahun Medi dilaksanakan. Terlihat di sana ramai dengan teman-temannya Medi serta para orang tuanya. Mereka pun bercanda sambil bermain-main di pesta tersebut.
dan di lain sisi, sekelompok geng motor outcast sudah sampai di kafe tempat Cheryl bekerja. Kelompok tersebut dipimpin oleh seorang pria yang bernama Cyrus Hanks, seorang pembunuh kejam berdarah dingin yang tidak pandang bulu dalam membunuh. Tanpa banyak basa-basi, Cyrus menanyakan lokasi di mana broker berada. Tetapi Cheryl meminta sebuah imbalan, yaitu dia ingin menjalin hubungan bisnis dengan mereka. Dan disinilah letak kesalahan Cheryl. Dia mencoba untuk bernegosiasi dengan seorang pembunuh kejam seperti Cyrus. Kemudian Cyrus memaksa Cheryl untuk memberitahunya. Mendengar ancaman itu, Cheryl langsung ketakutan dan menuruti permintaannya. Malam hari kemudian, Gator mendatangi rumah Casey. Di situ, Gator mengatakan kepada Casey bahwa masalah broker sudah dia atasi. Dan Gator juga memberitahu kepada Casey untuk menjauhi broker. Kemudian Casey meminta pada Gator untuk memberikan narkoba itu kembali. Tetapi Gator tidak memberikannya karena dia tidak membawa narkoba itu. Dan kemudian Gator langsung pergi dari sana. Di lain tempat, dia ditelepon oleh seseorang yang merupakan rekan lamanya sewaktu di kepolisian dulu. Sesuai permintaan broker, rekannya memeriksa catatan kriminal milik Gator. Dia mengatakan bahwa Gator pernah ditangkap beberapa kali, tetapi tidak pernah dipenjara. Akan tetapi, rekannya tersebut menemukan sesuatu yang lain, yaitu teman wanitanya Gator yang tidak lain adalah Cheryl. Faktanya, Cheryl pernah berhubungan bisnis dengan Danny Turi pada waktu itu, serta dia pernah ditangkap dua kali atas penyelundupan narkoba dan mungkin dia masih memiliki hubungan dengan kelompok geng motor tersebut. Keesokan harinya, broker datang ke tempat di mana Gator terbiasa sarapan. Broker sudah mulai paham dengan situasi yang akan terjadi. Lalu broker memperingatkannya bahwa siapapun yang akan datang ke rumahnya pada malam ini, maka mereka akan berhadapan langsung dengan dirinya. Setelah broker keluar dari tempat itu, dia mendapat kiriman berkas foto Cheryl dari rekannya. Kemudian broker mendatangi tempat kediaman Gator untuk menelusuri lokasi tersebut. Saat sampai di dalam, dia menemukan drum yang berisi sesuatu. Sepertinya itu bahan untuk membuat narkoba. Dan dia menemukan ruang rahasia tempat di mana narkoba tersebut diproduksi. Di sana dia juga membuka kotak yang penuh dengan narkoba dan sudah siap diedarkan. Lalu dia mensabotase ruangan tersebut dengan mengisi bensin ke sebuah bohlam lampu yang ada di sana. Jadi saat lampu di ruangan tersebut menyala, otomatis isi ruangan itu langsung terbakar, yang memicu sebuah ledakan yang cukup besar. Saat broker hendak pergi, dia menemukan kucing hitam peliharanya Medi. Mereka pun menyiksanya dengan memukul dan memasukkan kepalanya ke dalam air berkali-kali sampai broker bisa melawan balik. Di sisi lain, kelompok Cyrus serta anak buahnya sudah sampai di tempat Gator. Dan Gator pun cukup terkejut karena Cyrus membawa orang-orang yang cukup banyak hanya untuk mengurus broker seorang diri.
Dalam aksi tersebut, Gator memilih untuk tidak ikut karena dia merupakan orang pertama yang pasti akan dicurigai. Dan sebagai gantinya, Cerus membawa Cheryl sebagai petunjuk jalannya. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, Tido datang untuk membawa kuda-kudanya Broker. Singkat cerita, hari pun mulai gelap. Cerus dan kelompoknya sudah sampai di pekarangan rumah Broker dan langsung mendekati rumahnya. Kemudian dia mendengar suatu suara dari kandang kuda dan menyuruh salah satu anak buahnya untuk memeriksanya. Setelah anak buah Cerus tiba di kandang kuda, dia melihat bahwa ada yang aneh. Kenapa kandang kuda satunya kosong? Setelah itu, Tido membunyikan klakson sebagai tanda isyarat untuk memberitahu Broker. Dan dengan cepat, mereka semua langsung berpencar untuk mengepung tempat tersebut. Sementara Broker mengamankan Medi di lantai bawah dan menyuruhnya untuk menelpon polisi. Setelah itu, dia mengeluarkan senjata andalannya. Saat pintunya terbuka paksa, dia langsung menghabisi mereka semua satu persatu. Pada saat baku tembak, Broker melihat Medi berlari keluar. Dia pun panik dan harus mengejarnya. Cheryl yang berada di perahu kemudian menghubungi Gator untuk memberitahunya bahwa keadaan di sini sudah mulai kacau. Saat anak buah Cyrus hendak ingin menembak Medi, dengan cepat Broker menembak pria itu tepat di kepalanya. Namun di saat yang bersamaan, Cyrus datang dan mengajaknya untuk berduel. Lalu mereka pun berkelahi hingga salah satu dari mereka tewas. Medi yang berlari menuju ke perahu melihat Cheryl memanggilnya, dan kemudian dia membawanya pergi dari sana. Broker yang baru saja tiba langsung mengejarnya, tapi sayangnya Cheryl sudah melaju dengan sangat cepat. Kemudian Broker kembali lagi ke rumahnya. Di sana polisi baru saja berdatangan. Di situ terlihat Tido ternyata masih hidup dan mendapatkan luka yang cukup serius. Tidak lama kemudian, Medi menghubunginya melalui radio dari mobil Sheriff. Lalu Medi sempat menyebutkan ciri-ciri wanita yang menculiknya. Di saat yang sama, panggilan radionya harus terputus. Lalu Medi menghubunginya kembali melalui ponsel dan mengatakan kalau dia berhenti di suatu tempat yang memiliki kipas besar di dalamnya. Broker pun mengingatnya kalau tempat tersebut adalah tempat Gator. Kemudian Broker langsung menuju ke tempat itu. Sementara itu, Gator sudah sampai di sana. Dia sama sekali tidak menduga semua ini akan terjadi. Ditambah lagi, Cheryl melakukan suatu tindakan yang bodoh. Tanpa diduga, Casey dan Jimmy juga datang ke tempatnya. Dan dia menyuruh Cheryl untuk menyembunyikan Medi. Namun saat Gator sedang berbicara dengan Casey, Medi berteriak. Lalu, Casey langsung menyalakan semua lampu yang ada di sana. Dan hal tersebut membuat Gator semakin murka. Lalu Gator merebut Medi yang akan dibawa oleh Casey. Namun tiba-tiba Gator melepaskan sebuah tembakan dan tepat mengenai di bagian perutnya Casey.
Setelah itu, Getter melarikan diri dengan membawa Medi. Di saat yang sama, Broker sudah tiba di tempat itu dan terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Saat sampai di jembatan, semua polisi sudah mengepung jalan tersebut. Lalu Getter hendak menembak Broker. Medi berteriak berusaha untuk menghentikannya. Di saat yang sama, Sheriff telah membidiknya dari kejauhan. Lalu, Broker menodongkan pistol ke kepala Getter dan akan menembaknya. Tetapi, Broker menyadari kalau di situ ada putrinya. Maka dari itu dia mengurungkan niatnya untuk menembak Getter dan membiarkannya tetap hidup. Sementara itu, Cheryl telah diamankan oleh Sheriff. Sedangkan Cassie untungnya masih bisa diselamatkan berkat pertolongan medis. Setelah semua kejadian menegangkan ini, mereka bergegas untuk pulang. Dan di akhir cerita, beberapa waktu setelah kejadian itu, Danny Turi terlihat sedang menemui seseorang. Seseorang itu adalah Broker, dan tujuan Broker datang menemui Danny di penjara hanya ingin menyapanya. Okay guys, itu tadi alur film Homefront. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dulu video dari kita, dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa!